Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Yang Izam. Bertemu lagi kita dalam perkongsian Satu Murid Satu Sukan. Pada kali ini adalah berkaitan dengan sukan dan permainan petang. Mari kita saksikan dan belajar sukan dan permainan petang. Untuk kali ini adalah peraturan dan undang-undang permainan. Tempat bermain. Petang juga dikenali sebagai bolos yang dimainkan di luar rumah atau mana-mana permukaan yang rata dan terbuka. Halaman rumah, taman, tempat letak kereta yang berbatu, trek berjalan dan lain-lain permukaan keras seperti konkrit atau aspal atau sangat lembut seperti pantai pasir halus atau rumput panjang tidak digalakkan. Contoh permukaan tanah atau rumput yang agak rata dan terbuka. Pilih pasukan. Pasukan perlu dibahagi kepada dua pasukan. Anda boleh bermain secara perseorangan single dengan seseorang pemain pada setiap sisi. Boleh juga bermain berdua doubles dengan dua pemain pada setiap sisi atau bertiga triples dengan tiga pemain pada setiap sisi. Gelanggang petang. Penentuan arah dan lokasi. Pembinaan gelanggang petang hendaklah di atas permukaan yang mendatar dan lebih tinggi dari aras laut. Selain daripada dapat menjimatkan kos pembinaan, kawasan yang tinggi dan keras memudahkan kita membina gelanggang. Untuk menentukan arah jalur gelanggang, hendaklah dalam anggaran 90 darjah dari arah matahari naik dan turun. Spesifikasi lapisan permukaan. Untuk mendapat sebuah gelanggang yang berkualiti tinggi, lapisan gelanggang adalah seperti rajah 1. Ketebalan kuari das tidak melebihi 2 inci. Ketebalan batu 3/4 inci bergantung kepada permukaan untuk mendapatkan level permukaan. Ketebalan cadangan 2 hingga 3 inci. Ketebalan kasaran bergantung kepada permukaan untuk mendapatkan level permukaan. Permukaan gelanggang. Untuk menjadikan gelanggang yang kita bina lebih mencabar pemain, dicadangkan agar kita menaburkan batu kasar di permukaan gelanggang, chipping. Walau bagaimanapun, chipping ini jangan diletakkan terlalu banyak kerana ini akan merosakkan bola petang. Keluasan kawasan permainan gelanggang tunggal. Satu gelanggang, keluasan minimal satu gelanggang adalah 4 meter darab 15 meter. Walau bagaimanapun, tembok sekitar gelanggang biasanya diperlukan untuk mengelak bola tersasar jauh. Rajah 2 menunjukkan satu gelanggang permainan berserta tembok. Cadangan bilangan gelanggang paling optimum berkembar. Bilangan gelanggang berkembar paling sesuai adalah dengan gandaan 4 seperti 4, 8, 16, 32, 64 gelanggang dan seterusnya. Rajah 4 kesesuaian adalah berdasarkan perkara-perkara berikut. Sesuai dengan sistem pertandingan, bilangan yang mencukupi dengan lampu limpah dengan ketinggian 30 kaki dapat menerangi keseluruhan kawasan mengikut pandangan biasa, menepati peraturan keluasan minima gelanggang dan gelanggang berkembar paling menjimatkan. Pilih bolus atau bola. Kedua-dua pasukan digalakkan untuk memilih bolus mereka. Bolus setiap pasukan haruslah mempunyai corak groove yang dapat membezakan bolus mereka dengan bolus pasukan lawan. Oleh itu, pemain akan mudah mengenal pasti bola sendiri apabila mengira mata. Apabila bermain secara singles dan doubles, setiap pemain akan menggunakan 3 bolas atau triples. Setiap pemain menggunakan 2 bolas. Membuan bolas. Semua bolas hendaklah dibuan dari dalam bulatan permulaan dengan kedua-dua kaki di atas tanah. Pemain yang pertama memulakan permainan
akan cuba membaling bol tersebut untuk dekat dengan bola jack. Pemain perlu kekal dalam bulatan sehingga bol telah mendarat. Kemudian seseorang pemain dari pasukan lawan akan melangkah ke dalam bulatan dan cuba mendaratkan bolnya lebih dekat dengan jack. Walaupun ianya bermakna boleh berlanggar dengan bol pihak lawannya atau pemain boleh membuang bol pihak lawan yang dekat dengan jack dengan balingan yang kuat. Bol yang dekat dengan jack dikatakan memegang mata dan kedudukan yang kukuh, memenangi pusingan. Jika salah satu pasukan telah habis bol dan mendapati bahawa bolnya dekat dengan jack, mata akan dikira kepada pihak tersebut. Pasukan yang mempunyai bol yang paling dekat dengan jack akan memenangi pusingan. Selain itu, mereka juga menerima mata untuk setiap bol yang lebih dekat dengan jack berbanding bol pihak lawan. Ini adalah contoh borang pertandingan kejohanan petang. Terdapat satu pasukan sahaja akan mendapat skor setiap pusingan. Memenangi permainan. Pasukan pertama yang mendapat 13 mata sekaligus akan memenangi pertandingan. Permainan tidak akan diteruskan lagi jika salah satu pasukan sudah berjaya mengumpul 13 mata. Peralatan. Antara peralatan seperti bolus, jack, pita pengukur, kain atau tuala kecil dan beg. Penerangan tentang peralatan bolus berbentuk bulat dan diperbuat daripada logam serta berongga di bahagian dalamnya. Mempunyai garis pusat antara 70.5 mm hingga 80 mm. Beratnya antara 650 gram hingga 800 gram. Bol ini mempunyai jenama tertentu, angka petunjuk berat dan nombor siri tertera padanya. Bol yang digunakan dalam pertandingan mestilah yang telah diluluskan oleh Badan Antarabangsa FIPJP atau Persatuan Petang Kebangsaan PPM. Jack, sebiji bola yang sangat kecil berbentuk bulat seperti diperbuat daripada kayu keras, mempunyai garis pusat antara 25 mm hingga 35 mm. Boleh diwarnakan tetapi warnanya boleh dilihat dengan jelas di atas permukaan gelanggang. Pita pengukur meliputi alat-alat seperti tape measure, telescopic measure, caliper dan tape gauge. Digunakan untuk mengukur jarak bol yang paling dekat dengan kedudukan bola jack, kain atau tuala kecil. Digunakan untuk membersihkan bol semasa pertandingan sedang berlangsung. Beg mestilah bersesuaian dengan saiz bol. Dijadikan tempat menyimpan bol. Seke digunakan sebagai batas kaki saat bermain petang. Teknik asas kemahiran petang. Teknik asas memegang bola. Yang pertama, memegang empat jari rapat tanpa menggunakan ibu jari. Kedua, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi tepi. Yang ketiga, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi depan. Dan yang keempat, menggunakan kelima-lima jari dengan sokongan ibu jari pada sisi belakang. Yang kedua, teknik asas posisi kaki. Yang pertama, kedudukan kaki separuh ke depan dan separuh ke belakang. Kedua, kedudukan kaki sama atau selari. Dan yang ketiga, kedudukan kaki setengah di hadapan dan setengah di belakang dan sedikit terbuka di bahagian hadapan. Yang ketiga, teknik asas pointing. Yang pertama, paras lutut kanan lebih tinggi. Yang kedua, hayunan bola dari paras bahu. Yang ketiga, hayunan bola dari aras bawah. Dan yang keempat, kedudukan badan atau kaki mestilah seimbang, tumpuan mata ke arah jatuhan bola, landing point, ketika bola dilepaskan, jari rapat dan tangan lurus serta pergelangan tangan bengkok ke atas. Empat, teknik asas posisi shooting.
Yang pertama, pastikan posisi kaki, lutut, badan, jari dan tangan dalam keadaan betul dan selesa. Yang kedua, hayungkan tangan ke belakang dengan pergerakan seluruh badan dengan lembut. Dan yang ketiga, ketika melepaskan bola, pastikan tangan lurus, pergelangan tangan bengkok ke atas dan kelima-lima jari rapat. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sekiranya perkongsian ini bermanfaat, sudilah untuk subscribe channel ini, like dan share kepada rakan-rakan. Sekian, terima kasih. Majulah sukan untuk negara. Berfikiran positif, hidup harmoni. Assalamualaikum. Bye.